sampai di sini telah berkata oleh syarah. Ha, baru kita nak masuk lagi kepada syarah pula. Ha, telah berkata oleh syarah pensyarah, siapa dia? Iaitu Syekh Muhammad Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullah taala. Ini masuk khatbah syarah. Dia kata alhamdulillahil munazzahi an simatil huduthi wal alwani wal kayfiyat wa ashhadu an la ilaha illa Allahul ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilayhi kullu shay'in fi sa'iril awqat. Artinya puji-puji itu bagi Allah, Tuhan yang maha suci ia daripada segala tanda baru dan segala warna dan segala kaifiyah, yakni segala sifat yang baru. Di sini kita terjemah ni ada isyarat, nak suatu nak jaga dalam terjemah. Kalau betul-betul nak jamah turut lafaz Arab asal alhamdulillahil munazzahi, kalau orang mengaji kalimah sorah, dia panggil isim maf'ul. Kalimah tu isim maf'ul daripada nazzaha yunazzihu tanzih, munazzihun munazzahun. Arti kena katakan yang dimenyucikan. Itu asal arti yang munasabah dengan asal makna dia tu, asal kalimah yang dimenyucikan. Tetapi kita terjemah puji-puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Al-Munazzahi, yang maha suci, Tuhan yang maha suci ia. Ini kalau sekaligus tak masuk dengan apa tu? Ini isyarat nak menyatakan bahawa Al-Munazzahi kalau kita mengaji hak Arab, dia tafsir dengan ayil mutanazzihi. Ha, tanazzahan makna maha suci. Al-Munazzahi ayil mutanazzihi. Ha, kalau hak Arab tafsir gitu, alhamdulillahil munazzahi ayil mutanazzihi. Ha, lalu tu kita isyarat kepada makna tu, mari terjemah Tuhan yang maha suci ia. Tu makna isim fa'il. Apa sebab tafsir begitu? Nah, dia satu ilmu, satu langkah dia ada mengandungi kaedah-kaedah dia. Sebab apa tafsir begitu? Kerana hakikatnya Allah yang bersifat dengan suci, bukan nanti kena kita menyuci. Secara hakiki Allah yang maha suci, Allah yang bersifat dengan suci daripada segala sifat yang tak layak dengannya. Allah yang suci. Kemudian bila kata munazzahi, yang dimenyucikan, berartinya Allah tu belum suci, kita menyucikan baru suci. Ha, contoh macam mana? Ha, seperti kita kata baju kita ni kena kotor, cemar, najis umpamanya. Maka nak jadi suci kena kita menyucikan kan? Ha, dengan kita basuh dan sebagainya. Namun kita menyucikan. Tapi kalau baju tak ada kena kekotoran, arti baju dah suci. Bila suci, tak ada kena menyucikan. Apa saja cuci, suci dari asal lagi. Nah, baju suci dari asal lagi, tak bajak kepada menyucikan pasal dia suci. Allah yang maha suci. Allah yang maha suci daripada segala sifat yang tak layak dengannya. Tiba-tiba dikatakan munazzah, dimenyuci. Sekaligus mana sebelum itu Allah tak suci. Walha Allah maha suci. Sebab dia panggil bercakap dengan munazzahi dengan makna mutanazzihi. Kita nak misal lagi-lagi, panggil apa? Seperti orang yang apa dia? Sifat nabi-nabi. Kan? Orang nabi-nabi ni tak ke sifat dia amanah. Dari asal lagi Allah Ta'ala menjadikan dia amanah dari kecil hingga ketua. Kan? Juga sifat sidik, sifat benar. Apa yang dia ceritakan membetuli wakil. Tiba-tiba orang kufur yang syak pada dia, menuduh pada dia kata dusta. Jadi apabila kata dusta, bila dia cerita hal akhirat dan mendustakan dia.
In antum illa fi dhalalin kabir. In antum illa takzibun. Tuhan ceritakan perkataan orang yang kufur ingkar bakit. Kata kepada rasul-rasul, nabi-nabi dan orang pengikut-pengikutnya. Dia kata, in antum illa takzibun. Tidak ada kamu malaikat yang dusta. Malaikat kamu dusta. Pada hakikat betul ke tak mereka hukum kata dusta? Tak, hakikat mereka benar. Dia kata dia suci. Sekalipun nak kata mereka dusta, mereka maha suci daripada dusta. Dan tengok setengah-setengah musyrikin katakan malaikat anak betina Allah. Kena mengena ke tak dengan Allah? Tak kena mengena. Allah maha suci. Ada pula mengatakan Uzair anak Allah. Allah maha suci. Bukan nanti kena duduk menyuci. Kalau kita apabila kita kata menyucikan Allah, pada hakikat menyucikan kita dengan iktikad kita Allah itu maha suci. Itulah maksudnya. Apa tanda baru? Taghayyur, berubah. Berubah dari satu kelakuan ke satu kelakuan. Maka di antara sifat yang berubah tak apa dia? Tanda baru, sifat baru apa dia? Gerak dan diam. Gerak dan diam. Dia panggil tanda baru. Gerak dan diam itu sifat baru. Kerana berubah. Tak kita tengok berubah. Tengok ni. Kipah kita sedang kan, sekali diam, sekali bergerak. Apabila berlakunya gerak, habisnya diam. Itu tanda kata berubah. Gerak, mari diam, habisnya penama gerak. Begitulah. Itu panggil tanda baru. Oleh demikian bila kita faham itu, berubah itu tanda baru. Sebab itulah kita nak pakai zahir ayat mutasyabihah. Itu zahirnya mustahil. Sebab masalah kalau hadis mutasyabih, turun Tuhan. Dengar. Turun. Turun-turun ni ibarat daripada apa? Bergerak ke diam? Bergerak. Dari atas ke bawah. Ibarat pada gerak. Gerak-gerak ni berubah. Tengok berubah. Dari satu tempat, satu tempat. Bila sebut turun, kita duduk atas kerusi, kita turun duduk ke bawah. Berubah lah. Dulu duduk di atas, berubah duduk ke bawah. Dulu diam, turun. Ketika turun tu bergerak. Gerak dan diam itu sifat baru. Sebab itulah apabila kita mengaji ada ayat mutasyabihah, hadis mutasyabihah, kena jaga malah. Maha suci dulu. Tanzih i'tikad maha suci Allah. Dalam hadis sebut turun Tuhan. Kita mengaji apa makna turun? Mengaji lughah dulu. Nazala yanzilu nuzul artinya turun. Apa turun? Bergerak, berpindah dari atas ke bawah. Itu maknanya. Bila itu maknanya pada zahir, adakah itu makna murak yang dikandaki turun itu? Zahir laisa bi murak. Sepak dulu, menyuci dulu situ. Apa tu? Tak mau tafsir tak apa. Allah lah yang tahu muraknya. Cukup. Itu salah. Itu kerana apa? Kerana kita tahu tak Allah maha suci daripada segala tanah baru. Takkan Allah perintah suruh kita menyucikan dia? Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, menyuci olehmu ya Muhammad, nama Tuhanmu. Tengok nama kita kena menyuci, apalagi zatnya. Kita mencemarkan nama dia tak boleh, sebab kita hormat nama Allah. Kalau kita berjalan di atas tanah tempat ternampak tulisan nama Allah, kita kena hormat ambil. Sahabat, kalau Al-Quran tercampak di atas lantai dan sebagainya, walaupun bukan tempat najis pun, kerana ini yang panggil rendah. Tempat yang tak sesuai dengan kehormatan Quran. Kita ambilkan. Sekalipun kita tidak ada wudu, bahkan kita dalam hadas besar pun, dimaaf untuk kita. Kerana darurah. Ambilkan. Ambilkan simpan di tempat yang tinggi. Tengok Quran yang sudah tidak dipakai lagi, yang ini tak dibacakan lagi kerana sudah cari dan sebagainya. Maka kita ambil sebagai nak jaga dia. Bakar. Bakar arti nak jaga dia. Itu bukan menghina. Hak kata tak boleh itu bakar menghina. Orang kufur menghina Quran, bakar menghina. Kita orang mukmin bukan menghina, nak jaga. Sebab ada yang lain banyak untuk dibaca, banyak Quran. Ini Quran yang rusak-rusak, tak baca dah. Maka kalau jatuh apa, kita nak jaga je, bakar. Hilang nama Quran. Itu masalah kata nak memelia. Kerana itu kalam dia. Dan zat dia yang maha suci. Allah Ta'ala kata, sabih menyuci olehmu. Apa menyuci? I'tikadmu maha suci Allah. Bila maha suci Allah, maha suci dari apa? Maha suci dia kena ada dari. Dari segala sifat yang tak layak dengannya. Apa sifat tak layak? Sifat baru. Tanda baru. Apa di antara sifat baru? Berubah.
taghayyur. Nah, sebab itulah ulama dia kata al-alamu mutaghayyirun. Alam ini sya'nuhu ayyataghayyara. Bahasa dia nya berubah. Wa kullu mutaghayyirin, semua yang berubah haditsun baru. Ha tu, tu kaedah qat'iyah dia panggil. Kaedah aqliyah yang qat'iyah, bukan zanniyah dah. Alam semua itu yang berubah. Yani sya'nuhu ayyataghayyara. Bahasa dia tu berubah. Bila umumnya wa kullu mutaghayyirin, setiap barang yang berubah haditsun, tu bi hukumnya yang baru. Apabila Allah tu bersifat dengan gerak, gerak tu tanda baru. Arti Allah tu baru. Maha suci Allah daripada segala sifat baru. Ni dia letak dah di khutbah dia ni. Awal khutbah dia ni isyarat bahawa kita ini akan syarahkan kita ni bercara ilmu tauhid. Dia panggil apa kalau mengaji ilmu badan? Dia panggil bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal dia panggil. Nah, maknanya mendatangkan perkataan letak di awal khutbah bismillah alhamdulillah, nak puji tu, isyarat dari puji tu kata kita ini nak bicara ke ilmu menyuci Allah, yakni ilmu tauhid, ilmu suluddin. Lalu orang khutbah alhamdulillah al-munazzahi an simatil hudud wal alwan wal kaifiyat. Nah, dia letak dah di tajuk dia tu. Dia panggil bara'atul istihlal. Nah, lagi pulaknya wa asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Dan aku, artinya dan aku mengaku. Ini satu tafsir. Dia banyak pula makna asyhadu tu. Ada terjemah aku naik saksi, setengah-setengah kita. Ada setengah terjemah aku menyaksi. Ada setengah kata aku sanggup jadi saksi. Ala kulliha, banyak tafsir. Kalau Arab asyhadu dengan makna i'tarifu. Ini kita ambil makna tu. Asyhadu ay i'tarifu, aku mengaku, aku i'tiraf. Ada kata cakap siapa dengan Arab i'tiraf. Dunia i'tiraf. Dunia akui. Tu asyhadu, aku mengaku. Sahabat tu nak jadi orang mukmin kena mengaku itu. Kalau dulu tak pernah mengaku adanya Tuhan, tak pernah mengaku Muhammad Rasul, bila nak jadi orang mukmin kena mengaku. Sahabat dia kena panggil asyhadu. Mazhab kita Syafi'i tak memadai nak mengucap dengan la ilaha illallah saja untuk nak jadikan Islam. Mazhab Syafi'i mesti kena mari asyhadu, aku mengaku. Aku menyaksi. Wa uz'inu, ada tafsir juga asyhadu dengan mana uz'inu, aku yakin. Ada tidak tafsir dengan mana apa dia uz'inu atayaqanu, aku yakin. Tu ada tafsir mana asyhadu. Cuma kita ambil satu, dan aku mengaku bahwasanya la ilaha illallah. Tu kita isyarat pula. Aku mengaku bahwasanya. Tu bahwasanya tu nak isyarat kata an pada kata Allah itu, dia panggil an mukhaffafah min as-saqilah, asalnya annahu. Tengok fa'lam annahu la ilaha illallah. Inna asyhadu an la ilaha illallah, asalnya annahu la ilaha illallah. Tu kaedah. Semua tiap-tiap kita gerak satu-satu dia ada kaedah. Ini dia panggil ilmu agama ni halus sangat. Dan kita tak bercara dia tu berasa kata biasa je. Lebih lagi kelimah ni selalu disebut. Dalam ibadat kita ada, dalam solat kita ada, kan? Dalam bang azan kita ada, dalam iqamah kita ada, doa lepas semua ambil wuduk kita baca. Selalu dia baca. Ingatnya arti kita tak faham cara halus ni. Biasa, jadi biasa lah. Tapi bila terperhati, ini besar kelimah ni. Besar. Besar tak besar kira lah. Orang yang bukan Islam nak jadi Islam, nak kata macam ni. Kalau tidak, saya mengaku dah, tapi tak saya sebut kelima tu, tak jadi, tak boleh hukumkan dengan Islam, kan? Besar. Lepas kita ada dah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada ada Tuhan yang disembah akhirnya dengan sebenar. Tu apa tu? Nak nyata ilaha. Ilaha selalu dijumpa Tuhan.
Tapi bukan sekadar reti Tuhan. Tuhan yang disembah dengan sebenar tu ilaha. Ilaha. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar tu tidak ada. Malaikat hanya Allah. Ha, ilah tu dipanggil, dia sebut tu tauhid uluhiyah. Dari segi mengaku kehamaan, dari segi sembahan, tidak ada malaikat Allah sahaja. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kena kait pula sini. Yang disembah dengan sebenar, yakni pada i'tibar waqi'. Ada yang kait gitu. Yang disembah dengan sebenar, yakni pada i'tibar waqi' diri perkara. Jangan i'tibar pada i'tikad. Kalau i'tibar i'tikad, orang sembah patung, dia i'tikad kata sebenar di sini. Orang sembah matahari, i'tikad dia sebenar. Nah, i'tikad dia sebenar, itu tidak i'tibar pada i'tikad. Karena kita kata yang disembah dengan sebenar, yakni pada i'tibar waqi'. Diri perkaranya, tak ada yang disembah dengan sebenar pada diri perkara, tak ada. Pada nafsil amri, tak ada. Illallah. Malaikat hanya Allah. Nah. Apa tu dah jadi huraian sifat 20, dah segala sifat, segala nama, asma' semua dah huraian ni. Dah huraian la ilaha illallah ni. Iyalah Allah itu al-ghaniyyu 'an kulli ma siwa, yang terkaya ia daripada semua barang yang lain. Terkaya dengan mana macam mana? Ni panggil terkaya ni, perhati pula. Al-ghaniyyu 'an, yang terkaya, tengok di kait dia tu. Terkaya dari, terkaya daripada semua barang lain. Ni panggil ghina mutlak. Ini kaya hak semata-mata kaya. Ini kaya hak hakiki. Terkaya dari, dia panggil. Ada pun hak sifat yang lahir di hamba ni panggil kaya juga. Hak tu kaya kaya muqayyad, dia panggil. Kaya dengan, dengan sebab. Dengan sebab Allah memberikan harta yang banyak, lahir sifat kekayaan. Kaya sebab harta banyak. Kaya sebab itu, sebab ini ada sebab. Dia panggil kaya dengan satu sifat makhluk. Ada pun kaya Allah Ta'ala, terkaya dari. Al-ghaniyu an, innallaha la-ghaniyun anil alami. Surah Al-Ankabut. Innallaha la-ghaniyun anil alami. Sesungguhnya Allah yang terkaya dari semua alam. Dia panggil rinal mutlak, dia panggil. Baik. Lagi pula, dan yang berkehendak kepadanya, kepada Allah, hasini kita takrir, yakni yang tak lepas daripadanya, daripada Allah, oleh semua perkara yang daripada segala mungkin, pada sekalian awqat, setiap masa. Kita tak lepas daripada Allah setiap masa. Tapi bila kita tu datang kelalaian, lupa dengan kerana sebab-sebab adi, sebab hukum adat, kita lupa ke dia. Bila Allah Ta'ala sayang, Allah melakukan perkara luar biasa tadi, menyebabkan kita kembali pada dia. Itu tanda saya sayang. Masalah, kita sehat, bila dalam sehat, ada banyak kita lupa ke dia. Bila kita makan lalu, makan lalu, apabila kita makan kenyang, dahaga minum air, puas, hilang dahaga. Apabila kita rasa sakit, ala kodak, telan ubat, lomo ubat, hilang. Ini payah kita nak ingat ke Tuhan. Tapi yang tepat kita nak ingat kembali pada dia, bila kita sakit, usaha habis bomo katanya. Tak memberi kesan, tak memberi bekas. Inilah baru ingat ke dia. Tak ada orang, habislah. Habislah. Tak ada dah pada jalan. Ya Allah, bawa klik ke dia. Walhah, hakikatnya kita setiap waktu tak lepas daripada dia. Tapi secara zauqi kita tak sampai ke situ. Apa ni? Orang panggil terhijab. Kalau mengaji dalam tasawuf dia panggil terhijab. Terhijab dengan apa? Terhijab dengan asbab adiyah. Bila kita makan, kenyang tu sabab, musabab adi. Bila kita minum, buah dahaga, sabab, musabab adi. Bila kita sakit, makan ubat, hilang, itu sebab musabab adi. Kita lupa, terhijab dengan itu. Bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala melakukan itu jadi luar biasa. Gini tak jadi, kanak gini tak jadi, jadi kok lain.
Kita nak pergi kot ni, terkedih nak pergi kot tu. Pergi sekat depan. Bila sekat depan, potong balik. Potong balik ada kemalangan. Oh Allah, kalau tak pergi kot ni pun. Ha, kita kata macam-macam. Tapi sebenarnya nak klik pada Allah. Ha, itu dia. Ha, nah, waktu kena pergi pada bab ihsan pula. Dalam tasawuf hurai di sana. Ha, hak ni nak hurai akidah dia panggil. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Artinya, dan aku mengaku bahawa sepenghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penghulu bagi sekalian makhlukat. Ha, nah, ini satu i'tiqad kita. Nabi Muhammad ini apa dikatakan sayyidul khalqi wal anam. Ada kata sayyidul khalqi wal anam, penghulu segala makhluk. Penghulu segala makhluk. Nah, dan dikata juga ya sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, macam-macam dia kata tu dalam selawat dia puji dia tu. Nah, itulah kelebihan dia. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sahibil haud was syafa'ah wa ala alihi al mufaddalin ala sa'iril umam wa ashabihi al faizin bi anwa'il khairati wan ni'am. Hai masa tu kita nak jembur sampai kepada Nuh, kepada matan kita lalulah, kita lalu dengan secara ringkas. Dan artinya mudah-mudahan rahmat dan selamat itu turun keduanya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ampunnya kolam air dan segala syafaat pertolongan. Ya, kita semua perlu dan semua perkara sebut ini lagi akan datang. Wa ala alihi al-mufaddalin ala sa'iril umam, dan artinya dan atas, maknanya mudah-mudahan rahmat dan selamat turun ke atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilebihi akan mereka itu atas sekalian umat. Dari segi dia tu, talian dia tu, talian darah dia, beriman dengan dia, dan dia daripada ahli dia atau alihi. Tapi baca-baca pula tafsir di sini, kebanyakan ulama kata dikanaki dengan korga pada bab selawat ni, korga bab doa ni muraknya kullu mu'mini, semua orang yang beriman. Ha, itu ulama kata. Nah, muraknya wa alihi termasuk semua orang yang beriman. Wa ashabihi artinya dan atas sekalian sahabatnya, al-faizin yang berjaya mereka itu, bi anwa'il khairati wan ni'am, berjaya dengan segala bagai kebaikan dan segala nikmat kurniaan. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu semacam tadilah, kemudian pada basmalah, hamdalah, selawat salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang berikut. Maka inilah, ini kata syarah kita, inilah suatu syarah atas satu risalah bagi Allamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Risalah ni pada bicarakan akan ilmu tauhid. Telah menamu aku, aku ni kena ke syarah lah. Telah menamu aku, syarah iaitu Syekh Muhammad Nawawi. Telah menamu aku akan dia, akan syarah ini, nama Tijanud Darari fi syarhi risalatil Bajuri. Dia letak nama Tijanud Darari, perkata tadilah beberapa mahkota permata-permata, fi syarhi risalatil Bajuri, pada mensyarahkan, menerangkan satu kitab risalah bagi Syekh Al-Bajuri. Dan sungguhnya ini pada hal sungguhnya telah diminta akan aku, yakni oleh setengah-setengah saudara. Dia nak menyatakan yang boleh dia syarah matan ini kerana ada setengah-setengah saudara minta daripada dia. Ana, sungguhnya telah diminta akan daku, yakni oleh setengah-setengah saudara aku. Maka masuklah aku pada mensyarahkannya, hal keadaan aku yang harapkan akan dapat dia ambil manfaat dengan dia, dengan syarahanku iaitu Tijan ni, dan akan kembali barakat, bertambah kebaikan daripada demikian itu Syekh, ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bagi diri aku, diri Syekh Muhammad Nawawi Bintan, dan sekalian orang yang membacanya. Kita baca kitab dia, mudah-mudahan masuk dalam doa permohonan dia. Dan yang mendengarnya, kita tak pandai baca kitab dia, kita akan mendengar kitab dia, masuk dalam doa mudah-mudahan. Dan yang mutala'ah akhirnya, orang selalu tatap, lihat kitab-kitab dia. Dia panggil mutala'ah. Mudah-mudahan
Dia masuk dalam doa yang dia kata, aku harap dapat ambil manfaat dengan dia, dan aku harap akan kembali barakat daripada demikian itu syekh tu bagi diri dia sendiri dan kita yang membaca kitab dia, mendengar kitab dia dan mutalaah kitab dia. Amin ya rabbal alamin. Itu masuklah telah berkata oleh musannif rahimahullah bismillah ni bismillah matalah pula ni. Wallahu alam. Itulah ada antara dia panggil yang kita susah nak ambilnya tentunya dari segi bagi uslub dia. Uslub ibarat kita dia tidak mana satu langkah, satu perkataan, satu kalimah jadi kata dia ada semua arti ruah. Sampai tu mengaji tafsir Quran dia banyak. Sebab itulah setengah sahabat dia kata, kalau aku nak tafsirkan bismillah, kertas tafsirah yang dia tulis nak tafsir tu sampai 70 ekor itu untuk muat tak habis lagi nak tafsir makna bismillah. Tu ni cara ibarat ulama je ni, apalagi kata Allah Taala. Quran kalamullah tu lebih hebat lagi. Sebab tu melianya kalamullah. Tu dia hanya pulang kepada luahnya ilmu seseorang. Begitulah pulang pada situ. Lepas tu masa kita pun dah jam 9.30 ni kalau mengikut sini dah. Lepas tu bagaimana tu masa kita ni nak ada lagi soalan? Ada. Kalau ada kita katakan setengah jam lah. Setengah jam hingga ke jam, kalau kita sana hingga ke 9, sini 10 lah. Tak apalah setengah jam dia tu. Silakan selalu. Main-main duduk sini tak berapa nyata. Tak berapa nyata pasal dia panggil kuo. Kuo. Panggil au, au. Ana. Jadi orang panggil kata bagai-bagai ilmu itu dia tubik nama dia. Dia pandai kata pada asal kalau masa diturunkan Al-Quran kalamullah, ada tak lagi masa tu tulisan-tulisan ilmu? Tak ada, hanya Quran diturunkan, yakni diberi membaca ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar. Lalu Nabi pula sallallahu alaihi wasallam baca kepada para sahabatnya. Ikut dia duduk di mana tu. Dia panggil wahyu turunkan. Bila diberi tutup dulu. Bila Jibril baca Quran ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar. Dia pun baca kepada sahabat berapa yang ada. Sebab dia disuruh menyampai. Kadang-kadang wahyu tu berbentuk makna maksud, maka dia menjadikan lafaz tu dibaca pada dia. Dia panggil hadis. Walhal semuanya hadis Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah. Tetapi wahyu dengan bentuk dibaca video dengar, dia menyampaikan lafaz yang dibaca ke atas dia. Maka tu ingat tak boleh diubahkan. Sebab itu di zaman dia tu dia tak beri tulis hadis hak dia ucap, dia tak beri tulis, hanya tulis ayat Quran. Sebab takut orang kata jadi bercampur aduk mana ayat, mana Quran, mana hadis. Karena hadis ni dibaca pada dia, mana perkataan dia, manakala Quran rupanya perkataan Allah Taala. Hadis Nabawi, perkataan dia dibaca pada dia. Manakala Al-Quran, dia tak kata kalam Muhammad, dia tak kata kalam Rasulullah, dia kata kalamullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalam siapa itu? Kalam Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini kalam siapa? Kalam Nabi. Salah-salah, itu panggil hadis.
maka zaman tu tak boleh tulis lagi, dia tak boleh tulis. Hingga adalah diizin kepada setengah-setengah sahabat minta izin sebagai nak tulis, kerana dia ni kurang peringatan, minta izin dia nak tulis. Ha, tulis dalam bentuk ambil berapa. Seperti kita kata bawa buku mari, bawa apa kertas mari, apa yang diucap tulis-tulis bagi buat peringatan. Pasti minta izin ni, saya ada tulis, saya ada catat. Kadang-kadang minta izin nak takak dengan muka ni. Nah, ha, nak takak ambil apa dia nak panggil nak. Di sini panggil apa? Eh? Ah, ha, rakam. Ah, ha, sana panggil takak. Kata sana panggil macam tu. Ha, nak rakam, boleh nak minta izin nak rakam apa yang dicakap. Sebab kalau tak izin tak boleh. Misalnya, apa kita mai minta nak rakam boleh? Maaf, minta maaf. Ha, tak boleh. Nak rakam tak boleh, nak curi tak boleh. Nah. Ha, boleh nak takak gambar, minta maaf. Ha, tak boleh takak. Kalau curi juga salah. Nah. Ha, salah tu. Sebab Tuhan tak izin. Nampak? Begitu zaman Nabi SAW, kerana masa tu Al-Quran diturunkan juga, dia ada ucapkan. Jadi kalau tulis semua, nanti mana yang kalam dia, mana kalam Allah. Walha di segi humi maksudnya daripada Allah semua, kerana dia tidak bercakap melainkan wahyu dari Allah. In huwa illa wahyun yuha, kan? Ha, tapi dia beza. Ini kalam Rasul, ini kalam Allah. Ha, tu bermakna ini hadis Nabawi, ini Al-Quran, kalam Allah. Ha, hanya sampai masa dia meninggal, maka Quran ditulis hanya bukan jadi buku macam gini lagi yang kita maklum kan. Mai lahir buku ni masa Abu Bakar kan. Itu buat Quran saja. Sebuah Quran, sebuah saja. Satu mushaf saja masa Abu Bakar. Ha, itu pun bergaduh juga masa nak tulis tu pun. Ha, dengan akhirnya ilham daripada Allah Ta'ala bersetuju Abu Bakar dengan Umar. Dan diperintah kepada yang penulis, disetuju dengan reka cerita, buat jadi satu buku mushaf. Ada apa? Rajak situ. Ha, nah, hanya jadikan pusaka. Tinggalnya Abu Bakar duduk di tangan Umar, meninggalnya Umar duduk di tangan anaknya Hafsah radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila terjadi baca-baca itu perselisihan yang banyak, ha, tengok. Bila akhir-akhir terjadi perselisihan yang banyak, siapa nak melahir pergaduhan, masalah baca. Ini baca ini, baca ini. Maka sampailah maklumat kepada Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ia saling panggil ambil muskoh asal mushaf yang dia ada pada tangan Hafsah, minta pinjam. Ha, lepas tu panggilkan sahabat-sahabat penulis wahyu. Ha, mari himpunkan. Ha, kamu tulis. Dengan saksi, mendatangkan saksi, tulis ayat ni, tulis ayat ni. Asal sebab tu dia tubik berada. Pak ni Musah ni, Musah ni, Musah Syami, Musah Basri, Musah Makki, Musah Al-Madani. Ha, tubik pula tu. Maka kalau tulis belah ni, tubik kiraat-kiraat dengan perselisihan. Tak apa, sahabat apa, dia nak jaga perselisihan yang membuat pada memecahkan. Maka dia perintah suruh bakar. Tak apa, ada tulis di atas surah bakar. Kalau ada selisih dalam membaca, rojokkan kepada mushaf dia tulis. Dia hantar kepada Mekah, mushaf Makki. Orang keliling kelala sana ada selisih baca, rojoklah kepada mushaf Makki itu. Hantar kepada Syam, dia panggil mushaf Syam. Orang di sana ada selisih, rojok situ. Jadi tenang. Maka itu yang ada. Hingga siapa habis segala khulafak yang empat itu. Nah, turun menurun tadwin kitab tak ada lagi. Mengarang kitab tak ada lagi. Nah, ulama yang mendengar hadis apabila meninggal Nabi SAW, mana hak yang mendengar? Orang kemudian tak pernah dengar dengan dia. Melalui sahabat. Sahabatlah mengajar cerita rakyat kerana menerima pesanan daripada Nabi SAW, balighu anni wala ayah liyuballighu asyahidu minkumul ghaidah. Nanti wajib menyampai orang yang dengar itu. Kena menyapa. Nanti kalau lupa, salah tak menyapa. Bila menyampai sudah dah sampai dah kepada orang yang menerima, orang yang menerima ni salah dia simpan dalam peringatan dia. Orang yang menyampai kalau lupa pun tak salah lah. Ya, lepas kita. Hak dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata-kata hak ni dengar. Ingat. Pekak orang tabi'in ni ingat taruh. Ha, kalau hak nak lupa apa tak apalah. Dia pula nyapar dah. Hak ni ingat taruh pula. Ha, dia simpan daripada itu, daripada peringatan hafizah. Ingat. Ha, ulama pula mari dengar. Ha, ni baca. Dengar. Pekak dengar.
Sahabat nak tulis tak boleh. Dia ingat pada la taktubu anni ghairal Quran. Masa dia itu, jangan kamu tulis daripada aku selain pada Quran. Sahabat nak tulis. Hingga sampai 100 tahun lebih kurang. Masa pemerintahan daripada Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Masa dia dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Masa dia puasa. Dia selain pada dia tu khalifah. Dia juga menjadikan kurun pertama. Lalu dia perintah kepada gubernur-gubernur di bawah jajahan dia. Perintah kepada gubernur, suruh perintah kepada alim ulama, hak dia duk belajar, duk mengaji hadis tu, jangan mendengar, belajar, dengar saja. Naklah tulis. Naklah tulis. Kerana aku bimbang, takut kehilangan ilmu. Ya betul. Tengok macam kita yang mengaji tak berkitab. Kalau peringatan kita kuat setara mana pun, manusia satu hari akan lupa. Kita manusia insan, mustaq daripada nisyan. Dia terlupa. Sebab tu kita merajaah. Bila kitab dah banyak, kita tengok. Tak ingat masalah, buka. Buka tengok kitab. Tak dapat membaca habis. Sebab tu kita belajar nak tahu cara baca dah. Apabila lupa kita buka. Kerana ada dah buku-buku-buku kitab yang ditinggal oleh ulama. Jadi manakala diperintah begitu, maka ulama masa itu pun tulis. Bahagian hadis, tulis hadis. Dan pula perpecahan pun dia timbul semata dah. Timbul, 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 timbul. Muncul. Setiap lapan dia muncul. Ini berhajat kepada bangun pertahan. Maka pertahan secara mana? Secara dapat bangun hak ni baca hadis. Hak ni hurai. Hak ni menahan. Begitu ya. Bahagian tulis, tulis, tulis hadis. Tulis hadis, himpunkan hadis. Apa pada tu kau proses? Itu bagi hadis, tulis hadis. Ulama fuqaha pula imam mesti fuqaha. Dia duduk bah. Dia wayak. Ijtihad istimbak dia pada hadis. Masalah ni begini, masalah ni begini, masalah ni. Murid tulis, 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 tulis. Dia panggil imla, imla. Guru baca, murid tulis, tulis. Jadikan buku, jadikan kitab. Dari segi fiqah. Begitu juga dari segi nahwu, imam mahnahwiyin dia buat kaedah, kaedah. Jadi dia panggil tadwinan funun, segala macam ilmu. Pandang letak ilmu ni nama apa, ilmu ni nama apa, ilmu terletak nama pula tu. Ni panggil ilmu fiqh. Ni letak ilmu nama apa, ilmu tauhid. Ni ilmu ni panggil apa, ilmu hadis. Ni letak ilmu ni apa, ilmu tafsir. Ilmu apa ni, nahwu. Ilmu ni sorak. Tu baik nama, 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 nama. Semua tu nak jagakan ayat Quran yang maha suci dan hadis tadi. Orang mengaji hadis, jaga hadis dia dengar daripada siapa, siapa, siapa pun nak sampai. Dia jaga hadis. Bahagian apa pula nak letak, nak baca bagaimana. Masalah, tulis hadis dulu, Quran dulu, dia tulis bukan kita ada, macam kita ada tengok di hari ni. Tulis huruf saja. Rupa huruf saja. Kalau Ar-Rahman ke, betul nun tak ada titik. Baris pun tak ada. Tanda sabdu siddah semua tak ada. Tulis huruf. Kita gambarkan tulis huruf saja. Tiba kita buat di kertas, kita tulis huruf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis huruf saja. Dan bubuh baris. Dan kita bubuhkan titik-titik. Maliki yaumiddin. Tulis huruf, jangan bubuh baris. Dia tulis huruf saja. Kami bila baca tu kesilapan, maka ditanda. Tak? Tak. Pemula-mula bubuh pun bukan baris panjang, panjang, panjang begini. Mungkin lagi tak. Tanda tak gitu. Tak di atas. Tak di bawah. Tanda gitu. Lepas tu akhir nak beza macam mana pula atas bawah. Tak. Panjang sikit. Panjang sikit. Dengan ini. Ini semua ni tanda untuk nak menyatakan supaya silap. Mari cara baru tengok pula dah. Tambah. Ini tempat wakaf. Wakaf lah. Qaf lah. Rumuh daripada al-wakaf awla. Qaf lah. Ada yang baca qali. Tak. Sat, sat, lam, rupaya. Sebenarnya al-wasal awla. Mana sampai di sini, kan nak wakaf pun boleh. Nak teruskan lebih awla. Wasal awla. Sampai di sini, qaf, la. Mana al-wakaf awla. Nak terus pun boleh, tapi wakaf lebih awla pada kita teruskan. Ada pula tambah jim kecil. Jim kecil artinya jawab, boleh. Nak wakaf pun boleh, nak terus boleh. Sama aja. Nah, ada buat titik tiga. Ta'anuk. Kalau wakah di sini tak boleh wakah depan. Ini mai tanda. Tanda kau tambah macam dia, kau tambah. Ni kata bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tapi bid'ah ni mesti
Pakcik, apa jadi awak pukul semua bid'ah tu? Bid'ah tu haram. Jangan kena tafsir, nanti orang awam keliru. Ini semua bid'ah. Palanya mai pula. Huruf merah. Ha, ada tempat ni merah, ini yang biru, tempat ikhfa biru. Ha. Barakat pula ada harakat, kalau tempat apa dia ikhfa, buat baris. Ha, jadi tak sama. Dua baris tapi tak sama begitu. Ha, kalau tempat izhar, ha sama tu. Cek kata izhar tu. Ha, bila ikhfa, ha, buat baris gitu. Semua tu orang panggil untuk memudah, memudah, memudah. Bolehkan saja. Menyenangkan. Kerana kata bahasa setiap bina tu, bina'ah bih dalam Quran-Quran yang tak ada, tak ada lain. Tak ada orang tengok lain dalam Quran penuh dengan bina'ah. Ha, ini dia. Jadi, apabila timbul, letak nama, letak nama-nama. Ni ilmu apa? Bahas cakap sifat. Dia panggil kalau ni, panggil ilmu cakap ilahiyat. Dan dipanggil apabila ilahiyat, dia bahas cakap Tuhan. Orang pergi cara Tuhan saja macam mana? Falsafah mana sama mana? Ini pergi Tuhan mengenai macam ni. Ada pergi Tuhan macam ni. Dia panggil ilmu cakap ilahiyat. Kamu je mai beza pula ulama Islam bila banyak sesat, dia letak tauhid. Nak mengesahkan Allah je ilah. Ilah sungguh Allah je. Okay? Wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan yang masalah semua hanya Allah je. Ha, panggil esah, tauhid. Maka disampai ilmu tauhid tu, banyak perkataan dalam ilmu tauhid tu. Ada orang yang menyalahi, maka dia nak minta, dia kata, Al-Kalam, ha, Al-Kalam, tu baik nama ilmul kalam. Macam kita buat di start ni ada ni. Ha, kalau nak buka kita tengok ni. Sahabat dinamakan ilmu kalam tu, cuba tengok di kita ni di muka berapa. Jangan tengok sendiri. Ha, di muka 7. Muka surat 7. Asal ada bicara sifat wujud, disampai pada muka surat 7. Tiada wajib pada syarak bahawa tahukan bahawa sewujudnya Ta'ala diri zatnya dan lainnya daripada diri zat. Kerana bahawa yang dimanggil itu setengah daripada ghawamid. Ghawamid tu, ghawamid bagi ilmil kalam. Ha, tu kita nak jaga tu. Yakni bila sebut ilmul kalam, kan di sini wahan banyak, dikelirukan banyak. Ha, kita jaga. Yakni daripada yang dalam-dalam. Tu nak tafsir mana ghawamid. Orang-orang orang Kelantan panggil ghamid. Dah. Jamak ghawamid dia kena kata ghamid. Orang petani kata remeh. Remeh. Apa remeh? Yang dalam-dalam ataupun yang payah-payah bagi berjara akan ilmu tauhid. Kerana ke ilmu kalam, ilmu tauhid. Ataupun ilmu usuluddin. Bapa boleh panggil ilmu kalam? Dan semuanya dinamakan ilmu ini, ilmu tauhid, dinamakan dengan ilmu kalam kerana beberapa perkara. Itu baik kita tambahkan nama itu. Kerana, ayat pertama di antaranya, bahawa sebahasan dan percaraannya itu adalah ia dimulakan dengan kata mereka itu ulama mutakaddimi al-kalam fi kaza, al-kalam fi kaza. Apa maksudnya ayat? Ha, ini kena mengaji sepat itu pula lah. Dia begini. Dia kalau di dalam ilmu lain dia guna bab, masalah babul wudu. Ha, ini bab pada menyatakan wudu. Kalau kita sekolah pelajaran satu, ha, misal gitu. Eh, ha, pelajaran satu bercakapkan apa ini? Ha, fiqh kita bercakapkan wudu, cakap tayammum. Tetapi dalam ilmu tauhid ni bila dia bercara zaman dulu dia kata al-kalam bil wujud. Dia guna gitu. Ini kita nak bercakap tentang wujud. Al-kalam fil qudrah. Ini kita nak bercakap tentang qudrah. Al-kalam fil iradah. Dia tak kata babul iradah, babul wujud. Ada. Ha, maka sebab dia guna al-kalam kala, tu baik nama ilmu tauhid ini satu namanya ilmu al-kalam. Itu satu daripadanya.